Abang, rambut aku bagus. Aku manis enggak? Aku lucu enggak? Bang. Ini karena kita saking lamanya enggak ada yang gituin kita ya. Tapi kalian, aku kan orangnya kan maksudnya pecicilan, aktif banget. Terus kemarin kita kan liburan bareng ya sama keluarga besar. Kemana? Ke Lembang, ke Bandung. Terus udah tuh kelihatan aslinya banget sama abang di depan keluarga juga. Terus Ricis make sure sama abang. Abang, keluarga abang gak apa-apa kan kalau Ricis kayak gini? Enggak, gak apa-apa kok, terima kamu apa adanya gitu. So sweet. Tapi sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan, boleh dong jujur ya, pertanyaan gue pribadi. Pacarannya gak lama, terus langsung kayak ya udah deh lo orangnya. Tapi kan yang namanya hidup bersama tuh gak cuma sampai setahun aja, dua tahun aja, sampai seterusnya. Banyak sekali nanti ada perubahan-perubahan dong, sifat asli lah, apa segala macem. Emang lo udah nikah? Sebenarnya, makanya dalam hidup kita itu, disuruh disegerakan kalau dalam agama kita ya, supaya kan maksudnya tidak ada setan. Cuma kan maksudnya kalau gue lebih percaya harus ada pendekatan dulu yang benar-benar tahu penjajakan gue itu kayak apa orangnya, dia kayak apa orangnya. Nah, kalau kalian siap betul-betul gak? Karena nanti pasti kan gak cuma si cantik-cantik, nanti kalau sekarang cantik besok aja cantik lagi jadinya kan. Sebenarnya kita gak pacaran ya Bang, jadi emang dari awal kenal komunikasi tapi membahas tentang yang akan kedepannya gitu loh. Misalnya nanti masa depan nanti gimana, ntar gimana. Jadi kita nggak pacaran, taruh juga enggak. Jadi ngalir terus. Tapi setiap harinya tuh ngomongin yang akan datang. Ya itulah jodoh. Terkadang yang direncanakan sampai 10 tahun nggak jadi nikah. Soalnya yang belum ketemu cuma sehari bisa langsung nikah. Soalnya ada kan orang yang menjalin hubungan bertahun-tahun. Betul. Tapi nggak. Betul. Ya, tapi ada yang kenalan berapa minggu, berapa bulan ketemu gitu sih. Jadi lebih ke. Karena kan juga menikah kan bukan cuma menikahi kamu, tapi keluarga besar, pekerjaan dan semuanya gitu kan. Dan Tengku Rian siap ya, karena Ria Ricis tuh namanya besar sekali loh. Ya kan, fansnya banyak banget gitu, seorang YouTuber dengan Pasti banyak laki-laki yang melihat kecantikan gak usah laki-laki lagi. Ya kan bener dong, pasti kan banyak gangguan kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau aku sih percaya sama dia. Akunya yakin dan tidak mencari yang lain lagi. Jadi ya udah gitu. Itu yang terpenting. Kita berharap mereka juga bisa saling percaya bukan sekarang tapi juga di masa akan datang ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Tapi